Okey, hari ni aku nak bercerita tentang satu haiwan yang kita selalu nampak dekat jata negara kita. Kita bercakap tentang Malaysia, kita memang akan associate dengan haiwan ini. Haiwan ini adalah harimau Malaya lah yang kita memang bangga-banggakan untuk kita punya tim bola sepak dan sebagainya. So, harimau Malaya ni sebenarnya nama saintifik dia Panthera tigris jacksoni. Yang ni memang dijumpai di kawasan semenanjung Malaysia sahaja kecuali di Perlis, di Kuala Lumpur, Melaka dan juga Pulau Pinang. Kewujudan harimau-harimau ni sebenarnya adalah indikator lah kepada sesuatu hutan yang sihat. Contohnya hutan yang sihat perlu ada pemangsa, perlu ada mangsa, flora fauna dan sebagainya. So bila tak ada pemangsa, contohnya macam harimau Malaya sendiri, akan berlaku overpopulation haiwan-haiwan lain, contohnya rusa, babi dan sebagainya. Itu adalah fungsi harimau ada dekat kita punya hutan. Harimau Malaya ni dia lebih kurang macam kucing yang korang bela lah kat rumah. Sebenarnya dia takkan lahir banyak-banyak anak. Paling banyak pun harimau Malaya akan lahirkan 2 atau 3 ekor anak sahaja. Dan ni bila kita tak jaga, maksudnya bila kita tak sekat dia punya kepupusan ni, dia memang akan cepat pupus lah sebab haiwan ni bukan jenis yang beranak banyak-banyak. Pada tahun 1950, lebih kurang macam tu, di Malaysia sahaja kita ada lebih kurang 3,000 ekor harimau Malaya. Yang itu dalam tahun 2019, direkodkan baru-baru ini, kita ada lebih kurang 200 hingga 250. Yang mana pemerosotan dia tu memang sangat banyak. Yang ni berlaku antara beberapa faktor lah. Contohnya yang pertama dan yang paling utama adalah pemburuan haram. Pemburuan haram ni disebabkan banyak permintaan daripada macam mak-mak datin nak pakai bulu haiwan, industri perubatan yang mana katanya part-part daripada harimau Malaya ini boleh menguatkan tenaga batin. Kenapa manusia begitu insecure ya? Dekat dunia ni sebenarnya kita ada lebih kurang 9 ekor spesies harimau, tapi 3 dah totally pupus, iaitu harimau Jawa, harimau Bali dan juga harimau Caspia. Yang 3 tu memang takkan jumpa kat mana-mana, dan dikhuatiri dan dibimbangkan harimau Malaya akan mengikuti langkah seterusnya sebab dalam keadaan sekarang harimau Malaya dah dalam keadaan sangat-sangat endangered. Selain faktor pemburuan haram, faktor kedua adalah pembukaan hutan, yang mana bila kita buka hutan untuk tujuan pembangunan, untuk tujuan pembalakan, harimau dan juga haiwan-haiwan lain dalam hutan tersebut dah tak dapatlah nak lari kat mana sebab dia bukan macam manusia. Bila kita kawasan kita diganggu, kita boleh beli tanah lain, kita boleh buat rumah lain. Haiwan tak ada insting begitu. So bila habitat sebenar diorang dikacau, dia akan lari ke kawasan-kawasan lain. Dan bila masuk kawasan manusia, selalunya harimau-harimau ni akan dibunuh. Dan recently, kalau korang baca dekat news-news, ada satu kita punya badak sumbu dah pupus selama-lamanya. Itu pun under conservation, yang mana tinggal 2 atau 3 ekor sahaja yang tinggal. Takkan kita nak tunggu harimau Malaya kita tinggal 2-3 ekor baru kita ada usaha untuk pulihkan population harimau Malaya. Nasib baik dekat Malaysia sendiri, daripada ada WWF Malaysia, di mana di bawah projek Malayan Tiger Project, kita adakan satu kajian dan juga rehabilitasi untuk kita tambah population harimau-harimau Malaya tersebut. Kita takkanlah kita nak biarkan bulan setiap bulan 7 ada hari harimau tapi harimau ni tak ada. So itu tugas korang untuk sama-sama kita jaga kita punya wildlife, kita punya harimau Malaya sebab itulah kebanggaan kita rakyat Malaysia. Selamanya, selamanya, selamanya.